Ribut tropika Pabuk yang terbentuk di selatan Laut China Selatan sejak 28 Disember lalu sedang bergerak ke arah barat perairan Laut China Selatan mendekati Kelantan dan Terengganu dengan membawa hujan lebat. Ribut itu dijangka bergerak merentasi segenting kera dan keadaan itu akan membawa hujan lebat di negeri-negeri utara semenanjung. Berdasarkan kemaskini amaran cuaca waspada oleh Jabatan Meteorologi, negeri-negeri tersebut dijangka mengalami angin kencang melebihi 40 km sejam yang mampu mengakibatkan kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh serta risiko pokok tumbang. Amaran cuaca waspada atau peringkat kuning yang dikemaskini itu dikuatkuasakan bagi Kelantan dan Terengganu sehingga Jumaat. Amaran itu juga berkuat kuasa bagi negeri-negeri di utara semenanjung seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak Utara. Sehingga tempoh itu, angin kencang 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai 4.5 meter dijangka berlaku di perairan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala kelajuan angin di perairan Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak dijangka mencecah 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 3.5 meter.